pasukan gerilya rakyat Sarawak atau yang dikenal dengan nama PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku dibentuk pada awal operasi Dwi Kora tahun 1963. Politik konfrontasi Ganyang Malaysia yang diserukan Presiden Soekarno ketika itu berhasil menyatukan sejumlah kelompok perlawanan yang menentang keras terbentuknya Negara Federasi Malaysia. Salah satunya di bawah pucuk pimpinan Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU, AM Azahari, yang melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Brunei Darussalam. Pada tahun 1963, AM Azahari mencapai kesepakatan dengan Wakil Perdana Menteri I sekaligus Menteri Luar Negeri dan Kepala Biro Pusat Intelijen Dr. Subandrio. Isinya, kelompok perlawanan TNKU dan Sarawak United People's Party melebur menjadi PGRS dan Paraku. Selanjutnya diperkuat 850 sukarelawan dari China, Sarawak, dan Sabah yang menyeberang ke Kalimantan Barat. Jangan galak-galak bicara loh. Jangan galak-galak bicara. Saya sekarang mempunyai 21 juta sukarelawan yang semuanya minta dilatih, saudara-saudara, di dalam segala hal yang mengenai militer dan pembangunan. Jangan galak-galak suara, saya kasih ingat. Waktu terjadi Malaysia menyerbu wilayah Republik Indonesia, dua sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Ada 10 terjadi Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Selang waktu bergulir, upaya diplomasi membuahkan hasil keputusan normalisasi hubungan kedua negara. Siapa menyangka, pasukan gerilyawan PGRS Paraku yang dahulu digembleng bertempur taktik gerilya malah menjadi duri dalam daging. Saya sebagai komandan subdetasemen PM di Singkawang. Waktu itu pertemuan di Kora juga ada pasukan tempur PM yang di daerah Bengkayang. Ya, sebetulnya waktu di Kora itu justru kita kan dengan pasukan Inggris yang ada di Sarawak untuk pertempuran, lalu ada gerakan pasukan rakyat tadinya membantu kita melawan Inggris ini. Tapi kemudian jadi mereka kita latih oleh RPK dari kita untuk menyerang Inggris. Tapi setelah Parto kan ada perdamaian antara Malaysia ini dan Inggris juga udah pergi, ya, nah itu membalik menyerang kita. Karena ada dari RRT itu yang intervensi campur tangan. Lalu pemulai PGRS justru malah mau merebut Kalimantan Barat. Dia pernah melihat ada peta yang akan memasukkan peta Kalbar itu masuk ke RRT. Rakyat Daya pun lihat begitu kan. Berarti mau mencaplok daerah Republik. Nah itu TNI sama Daya ini bersatu. Nah sana waktu itu G3PKI juga ada pembinaan dari Jakarta juga untuk mereka menjadi komunis gitu. Lalu dia menaruh kadernya sini, Sofyan, PKI dari G3PKI itu, PKI Gaya Baru, Sofyan itu, ini yang membina PKI tadi terus balik menyerang kita juga. Mereka inilah kok sampai begitu gampang membawa gudang senjata, mau tidak mau mungkin sudah ada satu apa nih dengan komandan pangkalan kerjasamanya. Tapi sebelum gudang senjata itu dibongkar, terus senjata itu dikumpulkan, ini yang menjadi masalah. Kalau senjata itu berada di tangan-tangan tiap orang, nggak mungkin terjadi. Ya mau dia harus serang pangkalan dulu kasih ini. Tapi senjata sudah terkumpul semua. Di seluruh senjata tuh, senjata genggam, apa namanya, senjata panjangnya, habis seluruhnya diangkat. Sebenarnya mulai
belangnya muncul ya itu sesudah gudang, maka muncul yang disebut PGRS Paraku. Setelah gudang senjatanya terbongkar, sebelum mereka tuh sukarelawan mengganjar Malaysia, sekarang dia balik kembali mengganjar kita. Sama juga sama senjata makan tuan, dilatih untuk cara-cara perang gerilya. Setelah senjata dibongkar masuk hutan, sudah punya dasar pengalaman gerilya. Nah dengan dasar itu memang agak sebenarnya kekuatan sih nggak terlalu banyak kalau dipikir-pikir ya, cuma berapa ratus orang, tapi diselesaikan cukup lama karena orang sudah punya pengalaman perang gerilya. Dalam menghadapi pemberontakan PGRS Paraku inilah dilakukan sejumlah operasi militer. Operasi Sapu Bersih Juni 1967 dipimpin Brigjen Ria Kudu sebagai Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. PP 10, pergolakan PP 10, bintang 12 dengan bintang 5. Nah, jadi dikembalikan di Tiongkok, begitu ada sebagian yang bintang 5 kembali di Tiongkok, karena dia tidak bisa berusaha di sini. Nah, itulah pertama kali saya jadi sejarah-sejarah itu PGRS itu. Nggak senang, jadi dia mau menggulingkan pemerintah Indonesia. Dia mau ganti dengan Kalimantan ini dengan Tiongkok kedua. Dia bikin pasukan sendiri di pusatnya di Bengkayang. Nah, jadi Bengkayang, Sanggulidu, Seluas, sampai Majalin, Ngebang, itu grupnya semua itu. Grup PGRS. Lalu pertama kali dia kan drop segala barang-barang itu, drop di hutan untuk perbakalan dia melawan pemerintah. Nah, terjadi pertama kali polisi ditembak mati oleh PGRS. Yang kedua pasukan RPK di Sanggulidu, di Limbang, dibunuh dua juga. Sudah itu membunuh 641 di Intara Laik dengan Dawar di Sanggulidu juga. Ini juga diakui oleh beberapa petinggi orang Dayak atau elit-elit Dayak bahwa ketika mereka melakukan pengusiran itu memang mereka disuruh oleh militer. Mereka didukung di belakang oleh militer. Dengan militer melepaskan seragamnya terus mereka melakukan operasi memprovokasi masyarakat supaya mereka mengusir gitu. Elit-elit Dayak mengakui itu bahwa mereka melakukan itu karena tidak ada pilihan. Artinya mereka terjepit. Di satu sisi juga kalau tidak melakukan itu posisi mereka akan rawan karena mereka ditekan gitu kan. Mau tidak mau mereka melakukan itu. Tapi juga ada sisi-sisi lain yang juga elit-elit Dayak ini lakukan adalah mereka melakukan itu juga karena satu, mereka ingin mendapatkan kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan, misalnya kan mendapatkan posisi di masyarakat, juga mendapatkan posisi di pemerintahan, sehingga mereka juga mendukung operasi itu. Kalau tidak mendukung, mereka akan dianggap pro dengan pemberontak. Kalau mereka mendukung, ya mereka akan mendapatkan jabatan di masyarakat, melakukan jabatan di pemerintahan. Nah, jadi opsinya adalah itu. Jadi mau tak mau ya mereka melakukannya akhirnya. Dan walaupun memang dalam perkembangannya ya mereka menikmati apa yang mereka lakukan itu untuk mendapatkan privilege-privilege itu. MDGs, Millennium Development Goals atau tujuan pembangunan milenium merupakan komitmen pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2015. Bukan pemerintah saja, seluruh bangsa Indonesia betul, juga sangat jadi semangat ini kita karena modelnya, sifatnya sangat betul, kreatif. Jadi modelnya ini triple helix, jadi baik. Tidak hanya pemerintah tapi juga pelaku bisnisnya sendiri dan kaum intelektual. Pemirsa, ikuti bincang-bincang pencapaian implementasi MDGs di Indonesia dalam MDGs Insight. Kepalsuan harta kehidupan yang selalu ada. Nyatakan terdakwa Haji Mukti Purutanjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bahwa dengan kekuatan rakyat Papua kita bisa memenangkan. Apapun yang terjadi, negeri ini harus tetap mempertahankan setiap jengkal wilayah. Oknum aparat penegak hukum itu diduga telah memperjualbelikan barang bukti kasus narkoba. Saat kepalsuan dan kebenaran ditunggangi kepentingan, akankah harapan menemukan realita berakhir sia-sia? Metro Realitas, setiap Senin dan Rabu, jam 11 malam, di Metro TV. Janji telah diucapkan. Saya bersumpah. Target telah ditetapkan. Setia kepada Undang-Undang Dasar. Dunia memantau. Pantau terus kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 selama 100 hari pertama bersama pakar yang tergabung dalam tim panelis Metro TV. 100 hari SBY Budiono setiap Selasa di Metro TV. Awali semangat pagi Anda dengan yang satu ini. Ragam pilihan berita yang lebih lengkap dan variatif. Ekonomi, politik, olahraga, kesehatan, dan hiburan, semuanya tersaji hangat dan dekat untuk Anda. Tak ketinggalan segmen interaktif dan traffic report. Metro Pagi hadir setiap hari. Mulai jam 4:30 pagi hanya di Metro TV. Metro TV. Sengitnya kontak senjata tak terelakkan lagi. Sempat terjadi pergantian pucuk pimpinan militer di Kalimantan Barat. Pasukan Brigjen Ajay Witono ditugaskan menghadapi kelihayan sisa-sisa pasukan PGRS Paraku. Selain melancarkan taktik gerilya secara militan, gerombolan yang dicap komunis ini juga mendapat bantuan logistik yang memadai dari sejumlah masyarakat etnis China yang berdiam di Kalimantan. Inilah yang membuat mereka tetap bertahan melawan serangan militer TNI. Untuk membersihkan logistiknya, sebab bagaimanapun kita punya apa, menurut dia punya mereka pun intelijen, itu logistiknya jalan terus meskipun dari Sarawak tidak mungkin datang, itu kebanyakan dari Kalimantan Barat logistik itu pedalaman, mungkin itu strategi militer untuk memutuskan logistiknya. Satu jalan apa, harus diusir semua orang-orang etnis Tionghoa, sebab yang jadi pemilik dagang.